Filipina Lovers, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Ditinggal Citra Kirana menikah duluan, Ali Syakib justru kepergok jalan bareng wanita cantik. Warganet menyebut sosoknya mirip Dewi Persik. Dilansir dari grithot.id, sebelum menikah dengan Rezky Aditya, Citra Kirana memang sempat menjalin hubungan dengan Ali Syakib. Hubungan keduanya pun terjalin cukup lama. Sebelum akhirnya kandas di tengah jalan, seolah sudah move on dari Citra Kirana, baru-baru ini Ali Syakib kedapatan tengah jalan berdua dengan seorang wanita. Usut punya usut, sosok yang jalan bareng dengan Ali Syakib bukanlah wanita sembarangan. Melansir dari akun Instagram @lambetura_2, wanita tersebut disinyalir adalah Marcin Winaya. Marcin Winaya sendiri merupakan artis yang telah membintangi sejumlah judul sinetron di beberapa stasiun televisi swasta. Waktu itu, Ali Syakib dan Marcin Winaya terlihat sama-sama memakai baju kasual. Mengetahui Ali Syakib jalan dengan Marcin Winaya, warganet pun berbondong-bondong memberikan komentarnya. Ada yang mendukung tindakan Ali Syakib, tapi ada pula yang tidak. Cantikan Ciki dong, kata akun @foriferdian401. Mantan baru balik honeymoon, lo masih jalan-jalan sama pacar, ujar akun @fave7008. Kok aku gak sedih ya, kayak gak klik, padahal kakak dan Bang Ali cakep, tapi gak serik aja, tulis akun @lizaclarita20. Ya elah, turun drastis seleranya, celetu akun @lena_juan. Kenapa ya 80% yang komen di sini fansnya Rizky yang cari boroknya Ali, padahal gue lihat Ali yang gak usil sama idolanya. Sabar ya Bang Ali, kata akun @balahalu. Marcin komentar akun Dian Puspita yang langsung mengenali perempuan di foto. Nah, lucunya ada warganet yang mengira Ali Syakib tengah jalan bareng Dewi Persik. Dewi Persik apa Meldi, ucap akun @pipitgomez.